Ini Sakdaman lagi menjumpai saudara saya yang ada di Slumit, yaitu belahan jiwa. Mungkin mereka di Mensos tidak tidak akan heran aja, asing lagi ya. Apalagi di Facebook. Kali kedua sudah. Nah, kan yang kali kedua. Nah, ini Bu Sakdaman menyerahkan bersedekah ya, pulut untuk beliau. Karena beliau kemarin ya karena dapat musibah juga kebakaran. Jadi kita sebagai sesama pemikat ini turut berduka ya. Jadi mungkin pulut-pulutnya yang kemarin yang dipajangkan semua terbakar. Habis kan? Habis. Habis rumahnya. Nah, inilah. Jadi paksa mau bikin baru lagi. Iyalah, ini karena dia sudah japri sama Bu Sakdaman, ya terpaksa Bu Sakdaman bawa juga ya, bawa juga nah, itu. Ya namanya karena sini susah pulut-pulut yang dijual itu enggak bagus. Iyalah. Inilah, inilah pengakuan saudara kita Sakdaman ya yang ada di Kota Tarakan ya. Alhamdulillah, sungguhpun Bu Sakdaman tidak meliput ke hutan, tetapi Bu Sakdaman meliput di dalam kota saja, ya. Tetapi sesama pemikat, tidak rekayasa. Iya, ya. Coba, nih, coba itu, coba ambil cekongnya, saudara. Kita ambil ya. Iya, tapa lah. Tapa. Kita, yang penting kita ada bukti, bukan rekayasa, Pak. Ini beliau ini ya. Nah, luar biasa nih cikong-cikongnya. Ini beliau nih ya. Ini cikongnya kalau di rumah enggak terlalu biasa. Tapi kalau di lama sudah enggak dibawa mikatkan ya. Kalau di Medan dia luar biasa ya. Nah, ini luar biasa nih. Ini Bu Sakdaman lo ekses. Benarnya ini bukan cikong aslinya, cikong ya. Aslinya di simpan. Ya ini Bu Sakdaman juga pegang deh. Pelapis saja ini. Ya, pelapis-pelapis saja ya. Pelapis saja kalau aslinya ada di gudangnya sih. Oh, tapalah, tapalah kawan. Yang penting kan sebagai dokumen aja. Coba mana saudaraku ya. Ya. Ini ya, kita berdua. Pakai dokumen aja ini saudara. Ya, ini bahwa kita berkunjung bukan anu, bukan orang memang rekayasa, ini benar-benar pengabdi yang bukti. Ya, senior yang ada di Kota Tarakan ya. Sebagai dokumennya kan. Dokumentasi kita ya. Ini bahwa lagi satu nih. Oke, ya. Luar biasa beliau ini ya. Ini kedua kali kita jumpa ya. Ya, alhamdulillah yang kedua kalinya. Ya. Memang begitulah, memang bagaimana ya. Penyayang sama Bu Sakdaman. Ya. Ini namanya Bu Sakdaman kan sepanjang masih sehat walafiat kaki tetap melangkah. Benar, kan? Benar, nah, walaupun benar. Jauh, iya, benar. Tetap datang. Apalagi sama ya. Satu hobi ya. Jangankan di Indon, di luar negeri saja Malaysia ini datang. Boleh, kan? Boleh. Lagi sebatas Indon. Boleh, boleh, boleh. Ini, ya, ini luar biasa ini Dewan ya. Karena sering kita melihat kan YouTube-nya. Iya. Di mana-mana perjalanan Bu Sakdaman selalu kita mengikuti. Tidak ada rekayasa ya, saudara. Tidak ada bukti di tempat langsung TKP. Tiap minggu berbeda-beda lokasi kan? Minggu. Bukan ya. Di situ-situ saja. Ya. Ya, ini setiap pengganti pasti lain daerah. Ada yang separuhkan di situ-situ aja ya. Betul. Berarti kan istilahnya Raja Kandang. Raja Kandang artinya belum jauh kakinya melangkah. Iya. Kalau Bu Sakdaman ini kan luar biasa ya. Ini ya. Jangkauannya sangat jauh sekali ya. Ini kedua kali Bu Sakdaman menjumpa beliau ini. Ya ini ya. Takut nanti bilang orang rekayasa kan? Tidak ada. Ini adalah ini langsung di TKP. Iya, desa Kelurahan Slumit ya. Ibu kota Kota Madia ya? Kota Madia ya. Yang ada di Kalimantan Utara ya. Kalimantan Utara. Luar biasa ya. Ini benar-benar ya. Kita cos loh, kita perlu cos ya. Sebagai tanda persahabatan paling akrab kan nah, terlupakan okay, hanya okay. Gara-gara satu hobi iya, bisa bertemu iya luar biasa ya. Oke, makasih kawan ya. Oke, semoga kita bilas show nanti ya. Oke, ini saudara kedatangan saya ini saudara ya. Karena menghadiri pernikahan ponakan saya. Oh ya, jadi terpaksa saya menuju ke sini ya. Sebenarnya bukan tujuan ujian sama kebetulan ya, kita enggak salah juga kan, betul-betul memanfaatkan ya. Waktu yang ada artinya sekali jalan langsung dua tempat iya, ibaratkan peribahasa satu kali mendayung dua pulau yang dilewati. Oke, mantap saudara, mantap saudara. Wah, luar biasa. Semoga sukses selalu ya. Amin.